Memperkenalkan diri, saya nama Rut Kantaya. Kata, terus saya kerja membantu anak-anak kolok belajar. Kolok itu kan jelas konotasinya dengan tidak ngomong tidak bisa, juga agak bisu, mendengar juga tidak bisa, itu pengertian kolok. Saya sendiri artinya sama kayak dengan guru. Ngajar di SDN tua inklusi. Inklusi itu artinya baik yang normal gabung bersama-sama dengan yang bisu di Bengkale. Kalau di sini di Bengkale ini memang pekerjaannya lebih banyak ke pertanian, buruh, pekerja buruh, sehingga pemberdayaannya kurang. Itu yang saya tahu. Nah, kemudian masalahnya adalah pendidikan. Pendidikan inklusi sudah ada di Desa Bengkale di SD 2. Dan kami pun membantu anak-anak mereka, anak-anak tuli bisu, agar supaya bisa baca tulis hitung lah. Dan itu pun sudah berjalan mulai 19 Juli 2007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajar Darmawan dari PT Pertamina DPPU Ngurah Rai Bali. Awal mula Pertamina masuk, kita lakukan social mapping yang bekerja sama dengan LSM Flipmas Indonesia. Kemudian dari hasil social mapping terlihat beberapa permasalahan yang intinya ada 2% dari penduduk Desa Bengkale itu merupakan warga kolok. Dari hasil social mapping yang ada, Pertamina juga dibantu dengan LSM, Flipmas, dan kepala desa membuat program di tahun 2015 sampai 2016 yang masih berfokus pada infrastruktur. Di tahun 2017 kita mulai lebih dalam lagi program-program kita. Kita melihat untuk budaya juga perlu ditingkatkan. Kita bekerja sama dengan Flipmas dan ada di situ budayu dari ISI Denpasar. Kita coba melatih kepercayaan diri dan tingkat konsentrasi teman-teman kolok dengan melatih tari. Kita juga ajarkan yoga. Tahun 2017 kita punya program dengan melihat keseharian dari kolok sendiri. Melihat potensi itu, saya ada keinginan untuk menggarap tarian. Tarinya sangat sederhana dan mereka mampu untuk melakukan apa yang saya beri contoh, yaitu salah satunya yaitu tari baris bebile. Jadi warga kolok kita berdayakan supaya mereka itu betul-betul bisa melaksanakan apa yang kita harapkan bisa mengikuti gitu intinya. Ya, seperti tenun mereka bisa, tadinya nggak ada yang bisa. Mulai bisa sedikit-sedikit, tadinya ibu suami bisnya juga nggak bisa sama sekali. Suaminya nggak bisa, sekarang udah mulai bisa. Udah bahkan sekian meter, Ibu. Bidang pertanian, bertani sakuntala. Sakuntala itu sari kunyit Bengkale yang nantinya dibuat jamu sakuntala. Kemudian di bidang peternakan juga ada ternak ayam, ternak kalkul, dan juga ternak sapi, ada juga ternak babi. Meningkat lagi di tahun 2018 kita berikan program pra SMP inklusi yang berbasis sekolah non formal sehingga waktu sekolahnya bisa kita atur sendiri. Kemudian setelah sekolah pra inklusi akan dilanjutkan ke SMP inklusi yang kurikulumnya sudah kita sesuaikan dan bisa kejar paket. Dari awal sebenarnya kita merintis
program KEM ini bersama-sama dengan Pertamina, kita berharap suatu saat warga KEM Kolok itu bisa mandiri dalam beraktivitas. Kemudian memang ada cita-cita yang cukup besar di sini. Kita ingin menjadikan KEM Kolok Mengkalo ini sebagai pusat pelatihan informal bagi warga Kolok di luar Bengkalo. Nah, semua itu kita berikan ke masyarakat Kolok supaya masyarakat Kolok bisa berlatih hidup mandiri dengan alam sekitar Kolok sehingga ekonomi dapat muncul. Ya, kedepannya ini diharapkan bisa terus berkembang dan warga Kolok itu menjadi lebih mandiri, lebih terbuka sehingga tidak ada sekat pergaulan antara warga Kolok maupun yang tidak Kolok.